Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari Jumat ini diberikan berkah bagi yang berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yakni manusia, ketahanan, dan penyemaian jati diri. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yakni pertama, hakikat ketahanan dan penyemaian jati diri, kemudian dinamika ketahanan pribadi, dan ketahanan keluarga dan peran pendidikan. Pertama, yakni hakikat ketahanan dan penyemaian jati diri. Jadi, menghadapi persaingan yang semakin tajam dan tidak mengenal batas geografi suatu negara, akibat situasi terurainya dari yang udah kita bahas ya, dari bab-bab sebelumnya, seyogyanya ya, kita sebagai pribadi melakukan antisipasi terhadap kondisi global tersebut dengan melaksanakan istilahnya peneropongan diri. Nah, makanya mutlak ya adanya jika kajian kesadaran ketahanan pribadi dan penyemaian jati diri ini sangat penting guna menghadapi era krisis global. Nah, baik, pada buku Ani Sri Rahayu, Ilmu Sosial Budaya Dasar ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Ya, seperti beliau mengatakan, ketahanan dan penyemaian jati diri merupakan suatu upaya dalam menghadapi situasi kondisi yang dirasa membutuhkan suatu sikap kesadaran untuk berubah lebih baik. Tentunya di sini harus ya kita tahu dulu makna dan upayanya, kemudian bagaimana membangun karakter pribadi, terus adanya kesadaran diri atau kehendak untuk berubah. Nah, ada nilai-nilai intrinsik kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni pertama, dia harus dapat merefleksikan hati nurani, kemudian keramahan yang tulus dan santun, kemudian kebersamaan, keuletan dan ketangguhan, kemudian yang kelima, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya kecerdasan yang arif ya, kita harus cerdas. Dan kemudian adanya harga diri ya, kita harus menjaga harga diri termasuk harga diri bangsa dan negara kita. Nah, kita dapat memvisualisasi atribut jati diri pribadi atau bangsa dengan 3 ya sistem, yaitu pertama, sistem nilai. Nah, di sini value system itu adanya refleksi hati nurani, harga diri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya,
Kemudian dilanjutkan dengan sistem pandang, ini adalah kebersamaan, kecerdasan yang arif, attitude ya. Kemudian dilanjutkan dengan perilaku atau behavior. Jadi di sini keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh. Oke, tentunya itu semua kita harus penuhi diri kita dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah ya yang terutama, kemudian cinta kepada bangsa kita, cinta tanah air, cinta Indonesia. Dan cinta tanah air ini tidak hanya sekedar lisan, namun kita harus diimplementasikan. Oke, kita lanjut kepada dinamika ketahanan pribadi. Nah, di sini ada dua poin ya, bagaimana kita harus pemahaman pribadi kita, kemudian kepribadian, dan ketahanan pribadi kita. Oke, kita lanjut yang terakhir itu adalah ketahanan keluarga dan peran pendidikan. Nah, jadi di sini ya, dalam ilmu sosial budaya dasar, kita mempelajari bagaimana itu keluarga sebagai satuan sosial, kemudian kehidupan beragama, ya, kerukunan beragama, kemudian kesadaran melaksanakan nilai-nilai tradisi, dan pentingnya peran pendidikan di dalam keluarga. Nah, The 7 Habits of Highly Effective People, ya, Stephen R. Covey itu menjelaskan bagaimana kita dapat meraih kesuksesan yang erat kaitannya dengan watak dan perilaku pribadi seseorang yang harus memiliki 7 kebiasaan sebagai berikut. Oke, pertama bertindak proaktif, kemudian yang kedua bertindak berdasarkan visi atau wujud akhir dari suatu pemikiran, kemudian yang ketiga kita menyusun prioritas, keempat berpikir saling menguntungkan pihak lainnya juga, yang kelima memahami terlebih dahulu pendapat orang lain bila ingin dipahami, keenam mewujudkan sinergi, dan yang ketujuh berusaha mengembangkan diri secara terus-menerus. Oke. Baiklah, kita lanjutkan penjelasannya nanti di WhatsApp group. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.